Bui adalah orang nomor satu di seluruh masyarakat Sumatera Utara. Orang yang memiliki mengayomi seluruh. Kita perlu menyampaikan aspirasi. Kenapa kita dihadang dengan gerbang yang tinggi? Ini dari uang rakyat, uang dari orang tua kita yang ada di daerah seperti itu. Tolong, tolong, kita mau pemimpin-pemimpin itu bersih dari yang namanya KKN. Dan Sekda Provinsi Sumatera Utara, dan ada sinyal kuat dari Gubernur Sumatera Utara bahwasanya saudara Sarmadan Hasibuan akan ditetapkan menjadi selaku Sekda Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami sebagai mahasiswa, sebagai penyambung lidah masyarakat, ingin menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan mendesak Gubernur Sumatera Utara agar niat yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara kepada saudara Sarmadan Hasibuan agar dicopot sebagai kandidat terkuat sebagai Sekda Provinsi Sumatera Utara dan dicopot sebagai PJ Wali Kota Padang Sidimpul. Karena hari ini kita lihat sewaktu Sarmadan Hasibuan selaku Direktur Pajak Provinsi Sumatera Utara telah banyak mengkorupsikan anggaran-anggaran yang mana harusnya itu dipoksikan kepada masyarakat Sumatera Utara. Ya Allah, matikan ya Allah. Amin. Matikan ya Allah. Tunjuki orang-orang yang ada di Gubernur Sumatera Utara. Ya Allah, kalau seluruh SKPD-SKPD Provinsi Sumatera Utara tidak pro pada masyarakat, tidak memperjuangkan hak masyarakat, ya Allah, matikan ya Allah. Amin. Matikan ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.